Hallo, dan ben ik de meid op zee dan. Aku bakalan bikin video tentang cara memanfaatkan handphone kalian dengan sebaik mungkin. Nah, kalau kalian penasaran caranya gimana, aku udah rangkum berbagai cara. Dan daripada kalian di handphone kalian itu cuma fokus sama permainan-permainan kalian tentang FF, PUBG, sama Mobile Legends, atau permainan apapun yang kalian sedang mainkan sekarang. Nah, sekarang kalian buka mata kalian. Nah, di gadget kalian itu udah terdapat banyak banget situs-situs, banyak banget aplikasi, banyak banget video, banyak banget film yang membantu kalian untuk mencapai mimpi-mimpi kalian dan memotivasi kalian dan bisa juga membantu kalian. So, kalau kalian penasaran apa aja, dan aku udah kumpulin semuanya di video ini. So, kalau kalian penasaran, let's keep on watching. So, yang pertama adalah film. Aku udah kumpulin 4 film, 2 film dari Indonesia, 2 filmnya juga dari Korea. Aku tahu kalian banyak menyukai drama Korea, jadi aku udah ngumpulin di video ini. So, yang pertama adalah film Laskar Pelangi. Nah, aku udah gak perlu ceritain terlalu panjang tentang film Laskar Pelangi ini. Aku yakin juga kalian udah tahu tentang film Laskar Pelangi ini. Ini judulnya juga udah banyak diketahui buat oleh kalian karena Laskar Pelangi ini juga ada di materi pembelajaran di bahasa Indonesia. Aku dapat materi ini di kelas 9 dan di kelas 10. So, di Laskar Pelangi ini juga menceritakan banyak perjuangan-perjuangan tentang mereka untuk meraih mimpi-mimpi mereka. So, yang kedua adalah Lima Elang. Lima Elang ini bercerita tentang film perjuangan anak-anak kecil, anak-anak pramuka yang berjuang tak pantang menyerah, walaupun banyak rintangan dan halangan yang mereka hadapi, tapi mereka tidak pernah berhenti untuk berusaha. So guys, dan bagi kalian yang udah pernah nonton film itu, kalian bisa flashback apa aja yang bisa kalian tiru di cerita ini, apa aja makna yang bisa kalian ambil dalam cerita ini. Dan yang kedua itu adalah drama Korea. Drama Korea yang bakalan aku kasih filmnya udah rada umum judulnya dan kalian pasti juga udah tahu. Kalian tahu nggak drama Korea yang School? Itu bagus banget dan aku rekomendasi ke kalian. Walaupun ada kisah-kisah percintaan di sana, tapi memang gitu kan drama Korea, tapi itu lebih fokus di pelajaran tentang mereka belajar di sekolah itu gimana, memperbaiki nilai-nilai mereka, dan kalian pasti bisa ambil contoh yang positif. So, yang kedua adalah Dream High 1 dan 2. Kalian pasti udah tahu kan Dream High itu juga udah lama banget. Dan di film itu walaupun banyak percintaan, banyak drama-drama yang kalian udah pernah lihat dan aku yakin kalian udah pernah nonton, kalian flashback aja. Dan aku ambil sisi positifnya di sana. Di sana mereka fokus mencapai mimpinya, dream high, mimpi yang tinggi. Okay, jadi guys, kalian ambil sisi positifnya, apa aja yang pengen kalian tiru di film itu, tirulah yang baik. Dan so guys, aku kira itu aja, aku gak perlu jelasin yang panjang-panjang. Kalian udah tahu tentang film itu dan kalian tinggal putar kembali dan kalian lihat sendiri. Dan kalian juga bisa buktiin sendiri kalau benar atau enggak. Ya, ke nomor 3 ada aplikasi. Dan aku udah sering banget ngerekomendasi ke kalian. Aku juga dari tadi udah kasih tahu ke kalian gambarannya itu gimana. Dan aplikasi yang bakal aku bahas ini ada Quizlet. Quizlet ini walaupun lalu-lalu aku udah rekomendasiin, tapi aku gak kasih gambarannya itu gimana. Nah, di Quizlet ini aku sangat suka banget pakai yang fiturnya yang flashcard. Karena saat aku belajar, aku bisa bolak-balikin soal dan jawabannya. Plus aku juga bisa cepat ngafal soal dan pembelajaran dengan mudah dengan menggunakan Quizlet ini.
So kalian juga bisa membuktikannya sendiri. Dan ini tersedia di Android guys, bisa juga tersedia di iOS. So guys, itu aja aplikasi pertamanya. Sampai ngos-ngosan aku bicara guys. So yang kedua aplikasinya ada Relaxio. Relaxio ini udah rada umum dan aku temuinya di Pinterest. Dan di sana juga banyak fitur-fitur yang bagus banget buat kalian tiruin. Ini lebih memfokuskan di lagu guys. Di Relaxio ini di dalamnya kayak ini terdapat lagu-lagu alami yang membuat pembelajaran kalian menjadi konsentrasi dan lebih relax lagi dan bisa berpikir lebih lagi guys. Di Relaxio ini terdapat lagu-lagu tentang alam seperti air, hujan, dan angin yang bisa menyejukkan pikiran kalian saat belajar. So yang terakhir adalah situs, yaitu aku udah search di Google dan aku ketemu satu situs ini. Walaupun aku belum terlalu mendalami situs ini, tapi udah bisa aku share ke kalian. Nah, situs ini adalah, aku baca dulu guys, www.zenius.net. Kalian bisa lihat aja contoh yang aku udah peragain di sini. Ini memang membahas seputar pembelajaran kalian waktu maupun kalian di jenjang SD, SMP, sampai SMA. Itu kurikulumnya udah lengkap banget, udah ada video pembelajaran, ada latihan soal, dan ada pembahasan-pembahasan yang menarik. Cuman kalian harus memasukkan akun kalian, dan ada juga pembayaran. Tapi kalian gak usah khawatir, gak semua yang harus dibayar. Kalau kalian ingin belajar dalam lagi, baru itu harus dibayar. So guys, aku kira itu aja. Singkat tapi bisa berguna buat kalian. Dan selamat mencoba. Bye. Halo guys, thank you yang udah nonton video ini tanpa no skip-skip sama sekali. Dan guys, kalau kalian udah suka sama video ini, don't forget for like video ini dan subscribe channel ini sebagai tanda berlangganan. Dan aku bakal upload video selalu, bukan setiap hari tapi selalu, usahain ya guys. So guys, kalau kalian juga merasa video ini bermanfaat buat kalian semua, don't forget for share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga tahu tips-tips yang aku bagiin ke kalian dan saran-saran yang aku share ke kalian. So just info, maaf banget aku gak upload video udah lama banget karena aku itu beberapa hari lalu banyak banget asyik. And guys, thank you for watching. Dan guys, kayaknya videonya sampai di sini aja karena kaki aku udah lola jingkit-jingkit dari tadi dan sampai ngos-ngosan buat ngomong. Dan see you next video, goodbye gengs. Thank you.